akan melawan dengan Turkmenistan. So ada bermain di Stadium Sultan Ibrahim. So Sian dah experience banyak beberapa game dekat SSI. So adakah ini akan beri kelebihan pada Sian jika diberi peluang beraksi pada perlawanan? Bagi Sian, yang tu Sian tak ada nak cakap lebih. Cuma Sian nak cakap macam apa yang persiapan untuk friendly game, dua game ni, insyaAllah semua player akan bagi yang terbaik. Apa yang lepas akan buat yang lebih baik untuk friendly game dua ni. So apa ni, lawan Turkmenistan pada ASEAN Qualify, Sian tak main. Ini adakah cap dan 9 total 9 cap. Ya. Yeah. So ini peluang mungkin ke 10 cap ke 10. InsyaAllah. So, persiapan diri Sihan sendiri untuk beraksi jika di tersenarai dalam kesempatan untuk pertama. InsyaAllah macam saya cakap, sampai yang bagi pemain, bagi yang 100% dan Sian rasa bersyukur lah sampai ke tahap macam ni. Dan coach bagi peluang, bagi Sian personal akan bagi lebih daripada sebelum-sebelum. So okay, Piala Suzuki, Piala AF, Sian dah berhasil almost semua game. So Sian tengok kali ni, tim AF dengan tim kali ni untuk call up kali ni berbeza tak? Kekuatan dia macam mana? Bagi Sian perbezaan tu ada, tapi kita tak boleh nak cakap mana-mana player lebih ni apa, tak ada. Cuma yang mana dapat macam dapat call up, bagi yang lebih 100% untuk tim ni. Yang mana dapat macam sekarang, yang mana dapat call up, bagi yang lebih. Then dalam friendly dua match ni baru kita nampak. Nak bagi tahu lebih tu tak boleh, sebab sekarang tengah untuk persiapan untuk friendly dua game ni. Sihan dalam Liga Super dah 5 perlawanan hanya bolos 1 gol saja, itu pun penalti. So Sihan sendiri personally rasa ini terbaik diri Sihan yang setakat ni? Bagi personal, alhamdulillah. Dan bukan diri Sihan saja, tim yang bagi lebih daripada 100% di setiap game. Dan Sian rasa bersyukur sangat-sangat dengan prestasi sekarang. Dan Sian berterima kasih kepada tim Johor, JDT, dan terima kasih kepada Tengku Mahkota Johor. Dan macam tim, Sian berterima kasih kepada player-player semualah. Sebelum ni viral juga, semua keeper yang dipilih kali ni pernah mendapat sentuhan coach Megat Amir Faizal. Yeah. Boleh Sian share sikit apa kelebihan berada di bawah coach Megat Amir Faizal? Setiap ilmu tu dengan coach berlainan, dia ada style masing-masing. Dan Sian terima kasih kepada Megat Amir Faizal yang banyak memberi ilmu kepada saya dan ke tahap sampai macam ni. Okay, saya tengok latihan kali ni intensiti sebagai untuk berlatih di gawang adakah tinggi? Intensiti dia dalam training selalunya tinggi, tak ada yang macam kita rasa relax, semua tak ada. Dalam training selalunya intensiti dia memang tinggi. So antara termasuk Sian ada 3 lagi punya gol. So siapa yang Sian nampak yang akan bagi challenge Sian untuk first level? Bagi Sian macam sebelum-sebelum ni juga, Sian tak letak dalam keadaan selesa. Sian semua yang keeper yang dapat call up yang bersaing dengan Sian,
semua yang bagus-bagus. Sian anggap semua keeper tu semua bagus, dan untuk buat lagi Sian lebih bertambah baik lagi apa yang Sian kurang. Semua keeper memang bagus-bagus. Sebelum ni kesilapan yang berulang untuk barisan pertahanan Malaysia, biasanya dia kerap bagi foul di kawasan kotak penalti. Jadi ada tak kali ni macam coach letakkan tanggungjawab kepada Sian untuk ingatkan kawan-kawan supaya no foul dekat kawasan berbahaya? Okey, setiap game memang selalunya kita bagi bagi tahu setiap player jangan bagi foul, selalu communicate dengan player-player semua, selalu bercakap untuk apa yang perlu diperbaiki lagi semua itu. Okay. Thank you, Jan. Sama-sama. Terima kasih, Jan. Terima kasih. Sama-sama. The best. InsyaAllah. Baik-baik. Baik.